Inilah jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya. Number 1. Triket dumper. Triket dumper dirancang dengan roda rantai, bukan roda karet, sehingga memberikan peningkatan stabilitas pada permukaan yang tidak rata. Stabilitas ini sangat penting, terutama ketika bekerja di tanjakan curam atau tanah lunak. Alat ini dapat digunakan di medan yang sulit, berlumpur, dan batu-batuan terjal karena tidak menggunakan roda karet. Number 2. Manhole cutter. Alat ini digunakan untuk memotong lubang atau akses ke dalam saluran air atau sistem pipa di dalam tanah. Tujuan utama dari manhole cutter untuk membuat akses bagi pekerja perawatan dan pemeliharaan seperti saluran air, saluran pembuangan, sistem sanitasi, dan lain sebagainya. Alat ini untuk memotong beton, aspal, atau material lainnya. Number 3. Wow! Scissor lift. Scissor lift adalah alat kerja yang digunakan untuk mengangkat pekerja ke ketinggian tertentu. Ada yang beroperasi dengan menggunakan listrik dan tenaga mesin berbahan bakar minyak atau baterai. Alat ini sangat membantu pekerjaan manusia. Alat ini sangat dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dijangkau karena posisi yang tinggi. Number 4. Clawler Cage IH Trigger Tractor. Alat ini merupakan salah satu lini traktor pertanian yang diproduksi oleh perusahaan pertanian dan konstruksi. Alat ini dikenal karena kekuatan, kinerja, dan kemampuan untuk mengatasi tugas-tugas pertanian yang berat. Alat ini seringkali dilengkapi dengan mesin yang sangat kuat dan dapat menghasilkan tenaga yang besar untuk mengoperasikan berbagai macam alat pertanian yang membutuhkan tenaga ekstra. Number 5. Wow! Baler Traktor. Baler Traktor merupakan alat pertanian yang digunakan untuk memadatkan batang tanaman atau yang dipotong, seperti jerami, batang gandum, dan sejenisnya, untuk menjadi gelondongan yang mudah untuk dipindahkan dan disimpan. Alat ini digunakan untuk merapikan lahan pertanian setelah panen dilakukan agar lahan bersih dan batang tanaman atau rumput tersebut dapat disimpan guna kebutuhan pakan ternak.